Kalian tidak akan lagi memperhatikan penampilan mereka selama bekerja. Namun demikian, seorang petugas kebersihan di Tiongkok tampaknya tidak demikian. Para netizen dan pengguna media sosial di Tiongkok ini tengah dihebohkan dengan beredarnya foto seorang petugas kebersihan wanita yang sedang bekerja sambil mengenakan topi pantai, rok mini, stocking, dan sepatu boots tinggi. Mereka pun menyebut wanita itu sebagai seorang petugas kebersihan dengan pakaian paling mencolok yang pernah ada. Lebih lanjut, foto sensasional sang petugas kebersihan kabarnya telah diambil oleh seorang pejalan kaki yang kebetulan sedang lewat, tidak ingin melewatkan momen langka tersebut. Pejalan kaki itu pun segera menggugahnya dan membuat petugas kebersihan ini menjadi sensasi di dunia maya. Nah, setelah ditelusuri, akhirnya diketahuilah bahwa wanita tersebut bernama Liu Junhua.